Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah tarwih yang saya hormati, yang saya muliakan, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai sutun hasanah wa rahmatan lil alamin. Jamaah tarwih rahimakumullah. Tadi judul yang disebut oleh MC yang saya bawakan pada malam hari ini adalah buah dari ibadah puasa. Buah dari ibadah puasa, paling tidak saya teringat sebuah lagu, meskipun mungkin saya tidak terlalu hafal, tapi kurang lebih liriknya seperti ini. Ada anak bertanya pada bapaknya, semuanya apa? Buat apa berlapal-lapal puasa? Seperti itu jemaah sekalian. Intinya adalah segala amal ibadah yang Allah wajibkan, segala kewajiban yang Allah perintahkan, tidak lain kecuali ada buahnya, ada hasilnya yang ingin kita nikmati. Dan sebaliknya, tidak ada larangan, tidak ada perbuatan yang Allah haramkan kecuali ada dampak negatifnya, merusak pada tubuh di dunia ataupun di akhirat. Kembali begitu pun dengan persoalan kewajiban seperti halnya ibadah puasa, tidak lain kecuali ada buahnya yang kita ingin nikmati, apakah itu di dunia terlebih di akhirat insyaallah. Jamaah tarwih rahimakumullah, ibaratnya di bulan puasa ini kita menanam. Apa yang kita tanam? Kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Tapi pertanyaan, apakah betul kebaikan yang kita tanam di bulan puasa Ramadan ini, setelah itu akan kita akan nikmati buahnya, kita nikmati hasilnya? Jangan sampai tadi bapak ibu setengah mani kita menanam, batik tak matanam, pacingi, racun, akan tetapi tidak berbuah. Alangkah ruginya kita dan alangkah celakanya kita. Barangkali di sini ancaman Nabi yang sering kita dengar, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang berpuasa akan tetapi tidak ada yang didapati dari puasanya kecuali haus dan lapar. Jamaah tarhamakumullah. Oleh karenanya, tidak perlu panjang-panjang saya katakan tadi, buah dari puasa adalah agar kita nikmati apa yang kita tanam di bulan suci Ramadan ini, tidak lain adalah takwa. Itulah buahnya puasa. Kalau kita tidak mendapati takwa ini setelah bulan puasa, berarti puasa kita itu tidak ada hasilnya, tidak ada buahnya. Takut bawa maki, capek, bangun sahur jam sekian, akan tetapi tidak ada buahnya kita nikmati. Jamaah tarwih rahimakumullah, pertanyaan, apakah itu takwa?
yang merupakan buah dari puasa, yang merupakan hasil atau manfaat apa yang kita tanam di bulan puasa ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau takwa mungkin ada yang mengartikan seperti ini. Dari segi hurufnya, takwa itu ta tawadu, rendah diri, ya napakaria walena. Saya kira betul juga, orang yang bertakwa itu apa senantiasa merendahkan dirinya, dia nama borro. Karena Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk surga orang yang mempunyai sifat takabur, sifat sombong dalam hatinya meskipun sebiji zarrah. Tawadu. Yang kedua, qanaah, selalu merasa cukup. Tidak pernah merasa kurang. Sehingga orang yang bertakwa hidupnya selalu merasa tenang, merasa bahagia, tidak pernah gelisah. Kenapa? Karena selalu merasa cukup, tidak pernah merasa kurang. Yang ketiga, wara, manini, menghindari hal-hal yang syubhat, wara. Dan yang terakhir, ya yakin, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berbuat, yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita tanam, Allah pasti akan membalasnya. Sekecil apapun kejahatan yang kita tanam, Allah akan membalas. Jamaah sekalian, takwa yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, saya mengutip ceramah atau khutbah salah seorang khatib di Mesir. Dia menyampaikan bahwa takwa itu setidaknya ada tiga pengertian yang bisa ditarik. Yang pertama, takwa itu secara umum yang gampang kita pahami adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauh segala larangannya. Ini biasa umum. Intinya adalah kalau berpuasa atau di dalam bulan suci Ramadan ini rajin berpuasa, akan tetapi di luar bulan puasa tidak sholat lagi, atau mungkin berpuasa tapi tidak sholat, barangkali jamaah sekalian, inilah salah satu ciri-ciri yang tidak ada didapati dari puasa kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena perintah Allah itu mutlak, wajib, tidak ada tawar-menawar. Apakah itu salat, apakah itu zakat, apakah itu puasa, intinya adalah yang Allah perintahkan tidak ada lain kecuali ada hasilnya, ada buahnya. Dan kalau kita sebaliknya melakukan hal-hal yang Allah haramkan, Allah yang apa, yang Allah larang, kecuali ada dampak negatifnya, merusak. Ini yang pertama. Jadi kalau merasa bertakwa akan tetapi mengingkari salah satu perintah Allah, maka itu jauh dari pengertian takwa. Salatnya masih bolong-bolong, kode dek sih, maka masih jauh dari kalimat takwa, pengertian takwa. Jamaah tarhamakumullah. Yang kedua, kata salah seorang khatib di Mesir mengatakan bahwa yang kedua adalah takwa itu dimanapun kita berada, apapun profesi bapak, apakah sebagai pegawai, sebagai guru, TNI, Polri, pedagang, petani, apapun profesi kita dari A sampai Z, maka bawalah itu takwa di mana-mana. Takwa yang merupakan hasil atau buah dari puasa. Kata Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Bapak ibu jamaah sekalian, dimanapun kita berada, bawa itu takwa. Yang berikut, Nabi bersabda, Nabi katakan, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri 3 marrat. Takwa itu di sini,
Nabi menunjuk dadanya 3 kali, jamaah sekalian. Apa artinya? Dibawa ke mana-mana itu takwa. Kenapa takwa ada di sini? Ada di dada, maka kemana pun kita pergi, takwa adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, ketika takwa selalu dibawa ke mana-mana, maka akan hadir dalam diri kita yang merupakan hasil ibadah puasa, takwa, ada CCTV Allah yang pantau kita. Jadi agi-agi jama, agi-agi ripu kau, ada CCTV Allah yang melihat, yang pantau apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Sehingga dengan demikian, jauhlah yang namanya maceko-ceko. Kenapa? Allah lihat saya, Allah tahu apa yang saya lakukan. Maka yang namanya makalasi, yang namanya maceko-ceko sudah jauh, jamaah sekalian. Bukan karena Nabi berikan ancaman, man ghasyana falaysa minna, siapa yang makalasi, siapa yang maceko-ceko, bukan umatku, jamaah sekalian. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yaghlul yati bima ghalla yaumal qiyamah, siapa yang curang, siapa yang makalasi, akan dibangkitkan di hari kiamat dengan kecurangannya. Mohon maaf, saya biasa sering sampaikan seperti ini kepada anak-anak sekolah. Nanti nak di akhirat ada anak muda yang dibangkitkan dengan memikul 1 karung bakwang, 1 karung jalan kote. Kenapa? Masuk kantin makan jalan kote 3, 2 nak bayar. Jamaah sekalian, disinilah pentingnya takwa. Jamaah tarhamakumullah. Maka ketika selalu hadir namanya muraqabah, bahasa apa namanya ulama kita itu muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga apa yang kita perbuat, maaf, pejabat negara, betul rakyatku tidak tahu apa yang saya sembunyikan, betul apa yang saya selewengkan rakyat tidak tahu, tapi ini di atas Allah yang tahu, Allah yang lihat. Itu namanya takwa, jamaah sekalian. Maka intinya, ketika takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, maka aman, tidak ada persoalan. Jadi Pak, jadi takwa itu di sini Budi, bukan sakitnya itu di sini. Kalau biasa kita dengar Pak, sakitnya itu di sini, ya jangan. Tapi ganti dengan takwa itu di sini, insyaallah aman terkendali. Itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir, yang ketiga, takwa yang merupakan buah dari ibadah puasa, apapun profesi bapak, tapi ibu, apapun profesi ibu, dari A sampai Z, mulai dari bangun tidur pak, ibu, mulai ki bangun tidur sampai ki tidur kembali, ingat ki, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu perbuatan, beralih ke yang lain, tapi ingat, kepada Allah kita berharap, kepada Allah kita meminta. Bapak ibu, maka ketika kita memulai aktivitas, ketika kita memulai satu pekerjaan, maka jangan pernah lupa hadirkan Allah. Allah pantau kita, Allah lihat kita, jamaah sekalian. Coba garis contoh, mulai kita bangun tidur, tabik pak ibu, mulai kita bangun tidur di subuh, subuh hari, jatuhlah jam 4 atau setengah 4. Amalan apa yang kita lakukan, amalan apa yang pertama-tama bapak ibu lakukan ketika terbangun dari tidur? Tidak lain adalah membaca doa setelah terbangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilahin nusyur. Memulai aktivitas kita ketika terbangun
dengan menghadirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bernapas, masih memberikan kita kesempatan untuk beraktivitas. Maka syukurilah nikmat Allah. Diawali rasa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukuri nikmat Allah, kita diberi kesehatan, maka yakin Allah pasti tambahkan nikmat-nikmat yang berlipat ganda. Dan seterusnya, apapun aktivitas, Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mulailah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bapak Ibu, mulailah, awalilah perbuatan Bapak dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Yang telah menciptakan Bapak Ibu, yang telah menciptakan benda-benda yang kita kerjakan, menciptakan segala sesuatu, segala sesuatunya. Maka sebutlah nama Allah. Sehingga dengan demikian orang Arab mengatakan, kullu syai'in ma khalallahu batila. Segala sesuatunya yang tidak disebut nama Allah batila, maka itu sia-sia, maka itu rusak, tidak artinya. Tapi mohon maaf, kalau anak muda bilang, Ustaz, bagaimana kalau kita memulai aktivitas dengan membaca bismillah tapi minum tua pai? Nah, itu tanya onrana. Itu merasa disalah ya, roh. Ya, jangan disalah artikan. Kalau begitu, Ustaz, dia baca bismillah maki. Baru apa? Minum tua pai atau minum hal yang memabukkan. Jamaah sekalian, barangkali sebagai kesimpulan Bapak Ibu, selama sebulan kita ditempuh ya untuk menanam kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain mudah-mudahan kita raih buahnya, nikmati buahnya, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salamaki lino, salamatuki akhirat insyaallah. Amin. Demikian yang saya sampaikan. Tak dampingi ka Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan. Hadza wallahu wali taufik minallahi mustana wali tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.